soal kehangatan Gus Dur dengan para pemuka agama lain. Catatan anekdot luar biasa ini menceritakan bagaimana suatu hari Gus Dur itu memunculkan kecerdasan humornya kepada seorang romo. Karena menghormati Gus Dur, maka romo itu menjelaskan soal makanan yang dihidangkan. Karena romo ini memang termasuk penggemar sate babi. Iya kan, Gus? Kalau Gus Dur... Nyuwun sewu, Romo. Iya kan? Gus Dur tidak makan babi? Betul? Iya. Karena menurut keyakinan agama saya, babi itu haram. Tapi apakah yang lebih haram selain babi, Gus? Tanya Romo itu lagi. Gus Dur bingung, tapi tetap jawab. Ya ada Romo. Anu, babi yang mengandung babi. Romo masih iseng lagi. Kalau yang lebih paling haram lagi, Gus? Gus Dur tetap bisa jawab, gak kurang akal. Yang lebih haram lagi, paling haram, babi yang mengandung babi tanpa tahu kalau bapaknya itu penggemar sate babi. Romonya salah dua kali. Wes Romo ngetengi babi.